Halo teman-teman semua. Informasi berita hari ini tentang adanya akses CPI di Mabes Polri. Kemarin ada konferensi pers tentang kasus narkoba internasional di Mabes Polri Jakarta Selatan. Di sana disediakan CPI bahasa isyarat. Lihat, ada wanita berbaju hitam dengan kacamata di belakang. Itu CPI bahasa isyarat yang menerjemahkan perkataan Irjen Argo Yuwono. Sebelumnya tidak disediakan CPI. Mulai saat ini, CPI tersedia untuk seterusnya. Untuk memenuhi hak akses informasi teman tuli. Hal ini penting agar teman tuli dapat pengetahuan dan informasi yang setara. CPI bekerja sama dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk memberi ruang bagi teman disabilitas untuk bergabung dengan Korps Bayangkara sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Kerjanya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing program dan ini merupakan komitmen STM Polri. Wow, keren! Itu akses layanan ramah disabilitas. Oke, sekian informasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di Kami Bijak.